Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya sahabat Highzoper dimanapun kalian berada, apa kabarnya nih? Semoga kalian semua baik-baik saja dan sehat selalu ya. Kembali lagi bersama Mimin yang seperti biasa Mimin akan mengabarkan nih berita terbaru dan terupdate seputar Haiko dan juga Bapang Tampan Rangga Azab tentunya. Nah buat bunda-bunda dan yang cantik yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, alangkah lebih baiknya tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan berita-berita terupdate dan terpopuler lainnya. Nah, di mana di sini Rangga Azab dan Haiko Pandar Faken sedang apa ya? Sepertinya mereka ini sedang beradu acting. Apakah mereka ini sedang berdua ya? Istirahat syutingnya. Namun tiba-tiba coba kita lihat ya, ada aja nih tingkah-tingkah kocak dan tingkah-tingkah lucu yang bikin kita ui ya kepada Bapang Tampan Rangga Azab dan Haiko Pandar Faken. Lihat tuh tangan Bapang Tampan Rangga Azab begitu iseng ya pegang tangan Haiko Pandar Faken. Dan ini juga kita lihat nih, apa sih Bang Azab kok tangannya di leher Haiko Pandar Faken? Mungkin sakit ya Haiko Pandar Faken kalau dicekik seperti itu. Nah Bapang Tampan Rangga Azab, ada-ada aja nih kelakuan mereka berdua. Ini yang bikin kita semua semakin gemes dan semakin meleleh ya jika melihat kelakuan mereka berdua ini. Wah 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 wah, ini ada lagi ya definisi kerja sesungguhnya mereka. Rupanya ini sedang apa ya, ambil buah mangga ataukah ambil buah rambutan ya di lokasi syuting seperti ini. Nah ini fakta sebenarnya ya sahabat Haizov, inilah adiknya Haiko Pandar Faken, yaitu Kasi Pandar Faken ya guys. Oh ya, ini adiknya Haiko Pandar Faken. Nah tapi kenapa ya Haiko ini kok kayaknya sedih banget gitu ya, lagi nyanyiin lagu kesedihan atau ke apa ya Neng Haiko ini? Nah ada-ada aja lagi ya kelakuan Neng Koko ini, seperti biasa nih masih terciduk ya, cidukan-cidukan foto mereka waktu lalu ya. Kita lihat Haiko Pandar Faken sangat lucu dengan wajahnya seperti bikin kita makin gemes ya guys. Nah sahabat Haizoper, bagaimana menurut kalian semua? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa juga buat kalian yang baru bergabung, silahkan tekan tombol di subscribe dan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.